Pemerintah Kabupaten Bandung lewatan Dinas Perumahan Rakyat Kawas Permukiman dan Pertahanan atau Disperkimtan Kabupaten Bandung geus ngawangun teu kurang ti 2.500 imah nu teu merenah dicicingan jadi imah anu merenah pikeun ditempatan dina taun 2018 kiwari. Taun 2020 nu rek disorang jumlahna bakal ditambah sangkan jumlah rumah tidak layak huni atau rutilahu di Kabupaten Bandung beuki ngurangan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi nembrakeun pemerintah Kabupaten Bandung ngaliwatan Dinas Perkimtan bakal mayeng ngaronjatkeun jumlah warga anu nampa bantuan rutilahu sangkan jumlah rutilahu di Kabupaten Bandung beuki ngurangan. Dina tahun 2018 kiwari, copelna geus leuwih ti 2.500 imah diwangun anu samemehna tamerna pikeun dicicingan jadi imah anu leuwih merenah. Eta program teh bisa kahonta tina mangpirang waragad boh APBD Kabupaten Bandung, provinsi boh pemerintah puseur. Dina tahun 2020 nu bakal datang, jumlah pangwangunan rumah tidak layak huni atawa rutilahu bakal ditambah duyuk kana program Bupati Bandung, nyata program Raksa Desa, sangkan jumlah imah rutilahu beuki ngurangan saban tauna. Gedena waragad saban imah pikeun program rutilahu nyata tina Bangub gedena 17.500.000, tina BSPS jeung DAK 17.500.000, turta tina APBD Kabupaten Bandung 16.400.000. Program rutilahu itu kan program strategis lah, banyak diminati juga oleh masyarakat, banyak diusulkan oleh masyarakat. Sifatnya kita sampaikan sekali lagi itu stimulan, artinya kita juga mengharapkan ada swadaya dari masyarakat juga, karena itu tidak akan selesai oleh anggaran segitu. Nah, tahun ini kurang lebih ada 2.500 lebih lah kita bangun dari berbagai sumber, dari APBD, Bangub, ya, terus APBN juga ada dari DAK, ada dari BSPS. Nah, tahun depan kurang lebih sama lah seperti itu kita harapkan, malah kita usulkan untuk BSPS di atas 1.000 malah. Kita harapkan mudah-mudahan turun, betul juga kita upayakan, tapi ya biasanya kalau itu kan nasional berbagi dan daerah lain, ya. Tahun ini juga dapat 200 kan ya, 900 masih terakhir ya, mudah-mudahan itu bisa direalisasikan. Kalawan dibantu swadaya masyarakat mangrupa tenaga pangwangunan, kukituna eta waraga teh bisa dimaksimalkeun sangkan sakumna masyarakat Kabupaten Bandung bisa ngarasakeun imah anu merenah pikeun dicicingan serta jumlah imah anu temernah pikeun ditempatan bisa terus ngurangan saban tauna. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.